Pemirsa, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur ditetapkan menjadi pilot proyek program penerapan program Kelurahan Cinta Statistik. Program yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo terus memberikan dampak baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo. Program Desa Kelurahan Cinta Statistik tahun 2024 dicanangkan di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur. Sebagai pilot project penerapan program Kelurahan Cantik, pemerintah Kota Gorontalo memberi apresiasi atas pelaksanaan program Kelurahan Cantik atas PIN BPS Kota Gorontalo yang secara konsisten dan berkelanjutan memberi kontribusi berharga dalam menyediakan data yang berkualitas demi pembangunan nasional. Pelaksanaan program Kelurahan Cinta Statistik merupakan implementasi prinsip Satu Data Indonesia, baik dalam pengelolaan dan analisa data, pengumpulan data, manajemen kualitas data, dan pemanfaatan data sesuai dengan kebutuhan baik desa maupun kelurahan. Dipilihnya Kelurahan Moodu sebagai pilot project program Kelurahan Cantik sebagai percontohan bagi kelurahan lain untuk menyukseskan program kegiatan yang dimotori BPS dengan menghasilkan terbangunnya tata kelola data statistik, tersedianya output statistik, serta tersedianya agen statistik baik di desa maupun kelurahan. Hubungi dulu 2022, bagaimana potensi, di mana ini pemilih paling banyak. Kalau di pemilih yang paling banyak perempuan, pasti kestalonya perempuan di sana. Ini data itu, dengan data, satu data itu banyak yang akan kita bisa peroleh dengan data. Makanya situlah, makanya memang inovasi cantik luar biasa. Karena itu data kalau orang tahu manfaatnya, pasti akan gampang dia tertarik dengan persoalan data ya. Begitu juga orang misalnya pengusaha, dia lihat mana potensi di sini, potensi apa, dia lihat mana potensi, apakah itu potensi untuk peternakan, potensi untuk perdagangan, potensi itu dari data itu kita bisa. Jadi data itu banyak manfaatnya dengan dari penggunanya. Yang penting data itu ada, apalagi akurasinya data itu akan memberi manfaat bukan saja untuk pemerintah, tapi sektor lainnya. Begitu juga untuk yang tadi, menarik juga Pak terkait dengan PAD ini. Memang kalau PAD di kota ini, memang kita ke depan ini tantangan buat kita Pak. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV.